14 masuk. Sota Raja. Batu Raden. Batu Raden 15 masuk. Yang fresh graduate bisa tembus di CAT meskipun dia pengalaman kepemiluannya masih kosong gitu kan. Tetapi ini kalau saya menyikapi ini sesuatu yang baik bagi perkembangan penyelenggara pemilu di Banyumas. Artinya sudah ada minat dari anak-anak muda untuk bisa terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Apapun hasilnya nanti tentu ini menjadi bagian pertimbangan kami untuk memutuskan dari 5 yang akan kita pilih. Tentu faktor pengalaman menjadi bagian penting juga untuk kita perhitungkan. Dan dari 3 hari ini kami sudah memotret dari peserta seleksi ini. Kalau dilihat dari bobot kualitas untuk PPK 2024 ini cukup bagus. Ada kemampuan-kemampuan yang memang sangat kita butuhkan di teman-teman peserta seleksi ini, misalnya soal IT, bagaimana nanti proses penyelenggaraan pemilu kan sangat lekat dengan namanya teknologi informasi ya, dengan berbagai kemampuan teknisnya dan juga pengalaman. Minimal mereka peserta seleksi ini sudah punya pengalaman di KPPS, PPS. Ini bagian yang menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau teman-teman yang sudah berpengalaman sebagai Panwascam dan PPK ini juga relatif lumayan banyak, meskipun kemarin banyak juga yang tidak tembus di CAT gitu. Tapi cukup proporsional, setiap kecamatan ini pasti ada yang berpengalaman, ini ada yang belum, ini yang pengalamannya baru sampai di tingkat KPPS gitu. Ini dari 27 kecamatan sejauh ini kami mewawancara sampai dengan pagi hari ini ya, ini cukup proporsional. Nanti akan kita lihat apakah di 6 kecamatan terakhir sesi selanjutnya apakah sudah demikian data faktanya gitu, Mas. Terkait kualifikasinya itu seperti apa? Ya, kalau kualifikasi untuk teman-teman di PPK kan minimal SMA ya. Untuk akademiknya kan minimal SMA. Dan tadi saya ketemukan juga ada banyak strata pendidikannya itu sudah ada di level S2 ya. S2. Ada beberapa ya. Baik yang dari keguruan ataupun juga dari keilmuan yang lain. Ada beberapa yang saya lihat itu punya gelar S2. Rata-rata S1. Kalau yang SMA ada tapi tidak begitu banyak. Rata-rata S1. Kalau dilihat variatif, tidak ada yang terlalu dominan. Relatif ada banyak yang dari unsur perangkat desa karena mereka punya pengalaman sebagai PPS, KPPS. Ada juga yang mereka berprofesi di swasta. Tapi karena mereka sudah kemarin sudah terlibat di pemilu 2019 dan belajar akhirnya tembus di CAT, ada juga yang memang sudah dari pemilu ke pemilu menjadi bagian penyelenggara. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.